Sekali lagi, selamat datang dan selamat berjumpa. Selamat Tahun Baru Cina. Semalam, kami ada kebaktian homestay Grace Life untuk Semarahan. Mereka membuka Grace Life. Mereka mula pada tahun ini, kawasan Semarahan dan kita ramai-ramai untuk menyokong mereka. Haleluya! Dan se sementara itu, saya berkata bahwa Selamat Tahun Baru Cina, dan ada yang pakai baju-baju merah. Dan baju merah saya kasih reserve. Karena minggu depan saya mau tahun baru Cina lagi. Oke. Okay. Haleluya karena kami yang semirip dengan Cina semalam. Abang, oh, Ada tiga orang kami yang mirip dengan Cina semalam. Emmanuel, Abang dan saya. Kami tiga sahaja. Dan tahun depan ah, kamu orang lah. Kamu orang. Kami tiga tak, ter tak termasuk tahun depan. Macam tu, ah? Huh? Tahun depan kita tiga tak kisahlah. Ha? Huh? Nah, jangan kepo mau jadi Cina tahun depan biar orang lain. Haleluya. Nah sekali lagi selamat tahun baru Cina kepada yang berbangsa Cina. Ada bang Cina di sini? Yang saya tahu ada Teko, Ling. Oh, siapa lagi? Ini? Betul-betul kan? Betul original Cina? Hati saja, nama saja. Saya ingat kamu, bapak kamu Cina, Mbak Tore. Oh, nama dia Chuat. Ah betul, Cina kata tidak, Kenya kan, oh, iyalah. memang macam itulah. Haleluya dan selamat tahun baru Cina, biarlah Tuhan terus memberkati mereka yang bangsa Cina di antara kita dan juga selamat tahun baru Cina kepada orang yang pergi beli, uh, beli barang di kedai Cina. Haleluya. Nah, mari pada minggu ini kita maju satu langkah lagi dari kasih karunia. Karena ada pemahaman yang setengah paham dalam kasih karunia. Itu yang kita khotbah minggu lepas. Yang datang minggu lepas dan pasti mereka kebingungan. Dan pasti ya, karena itu pahaman yang pertama waktu kasih karunia datang diajarkan dalam gereja Tuhan. Waktu dikatakan sekarang kita bukan hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Yes. Kita happy betul tetapi kita setengah paham. Dan juga saya masih ingat pertama kali bank datang di daerah kami. Oh everybody kata, "Ye, kita ada bank di Bantar, kita sudah di Pekan kita." Di dalam bank banyak duit kata orang tua. Ternyata betul juga di dalam bank banyak duit tetapi apa urusannya dengan kita yang tidak ada duit? Oh. Tak ada. Oh. Nah, apa urusannya kita dengan kasih karunia kalau kita tidak pantai untuk hidup dengan dalam kasih karunia? Nah, oleh sebab itu pada pagi ini kita maju satu langkah supaya saya dan saudara bagaimana untuk hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia dan doa. Ini yang pertama. Kasih karunia dan doa, saya membaca bagi kita dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta Menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk hidup, yaitu Dia kata, "Mintalah! Nah, kasih karunia dan doa kita tahu bahwa kita ini sudah hidup dalam kasih karunia, ataupun dalam bahasa lain, di bawah hukum Taurat, ataupun Perjanjian Lama, sangat-sangat terhad manusia untuk hidup." Hanya manusia yang membuktikan dirinya taat, jujur, dan sempurna, dia boleh datang di hadirat Tuhan. Tetapi sepanjang sejarah Perjanjian Lama, tidak ada seorang pun yang mampu datang berhadapan dan mendapatkan Tuhan dalam hidup mengikuti hukum Taurat. Hanya Tuhan datang begini. Karena Maria mendapat kasih karunia dari Allah, karena Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, karena Abraham mendapat kasih karunia di hadapan Allah, karena Innu berjalan dan mendapat kasih karunia di hadapan Allah, baru mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan Perjanjian Lama hanya imam besar satu kali satu tahun boleh masuk dalam ruang maha kudus. Dan itu pun dalam risiko yang begitu tinggi dan begitu kuat, sehingga kaki mereka diikat oleh tali dan di, badan mereka diletak ke lonceng. Kalau lonceng tidak berbunyi bahwa dia mati di hadapan Tuhan dan mereka akan ditarik dari luar. Dan itu yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang dapat datang di hadirat Tuhan. Tetapi di dalam kasih karunia, saya dan saudara dibuka jalan luas, luas, dan lebar sekali. Waktu tirai di Bait Suci terbelah dua, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan saya dan saudara boleh langsung meluru dan sampai ke ruang maha kudus. Tetapi bukan berarti. Waktu kita hidup dalam kasih karunia, segala sesuatu jatuh dari langit seperti hujan. Tidak ada rule dia, itu namanya kasih karunia dan doa. Yang pertama, yang meminta diberi satu-satunya jalan jalur yang sah untuk sampai ke surga, minta. Nah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Satu-satunya jalan ialah berdoa, minta. Haleluya! Dalam hidup dalam kasih karunia saya dan saudara harus datang minta kepada Tuhan. Dan surga tidak persoalkan kalau saya lulus layak atau gagal. Tidak. Hanya surga tahu bahwa kasih karunia sudah terbentang luas everybody can fly. Huh? apa nama itu? Eh Asia. <laughs> everybody can fly. Ya, ternyata Ada bayaran juga kan. Hanya satu kali saya pergi ke KL. Pergi ke KL free. Waktu diklik untuk ambil. Tiba-tiba dia kata free seat. Dia ambil satu. Balik dari KL ke Kuching. Klik. 50 ringgit. Lalu 50 ringgit sejak saya spend untuk pergi ke KL. dan balik ke kucing untuk tengok anak saya graduate. Eh, anak saya, anak buah saya. Ya, okay, anak buah saya. Haleluya. Nah. Everybody setiap orang dapat datang kepada surga untuk minta. Satu-satunya jalan untuk minta yang Allah sudah sediakan kepada saya dan saudara dalam hidup ialah doa. Itu berarti saya dan saudara harus rajin-rajin berdoa, minta karena rule-nya mudah siapa yang meminta kepadanya diberi tuh oh, beritahu orang kiri kanan minta bro kau mau minta apa minta saja karena surga ada segala sesuatu surga ada segala sesuatu hanya minta rajin-rajin kita minta amin minta apa yang sukar dalam hidup minta kepada Tuhan. Beritahu Tuhan, Tuhan hidup saya ini sakit-sakit. Bolehkah sembuh saya dalam nama Yesus? Dan suaramu langsung sampai ke takta Tuhan. Haleluya, inilah namanya kasih karunia. Kalau perjanjian lama, sorry lah. You tidak benar, Wow, oh, reject tuh. Tetapi karena kasih karunia, langsung beritahu Tuhan. Tuhan, gaji saya macam ini saja dalam hidup. Boleh naik ke Tuhan? Walaupun bos saya ini, apa? Kedekut, Haji bin Kedekut. Apa? Ya, itu kan? Nah, ada, ada bos macam itu kan? Haji bin Kedekut, eh? apa Haji Bakir. Bak apa? Bakir, Bakil? Haji Bakil, ha. Huh? Oh, itu punya cerita. Haji Bakil bin Kedekut Tetapi bagi Tuhan, bagi surga tidak ada yang mustahil, oke? Okay? Yang penting rajin-rajin datang. Apalagi mereka yang membuat proyek usaha, oh ini perlu rajin. Tuhan saya membuat usaha ini jual angin, jual angin. Jual angin apa? Ya, yang jual dalam talian tu, talian kan? You jual dalam talian, you promote dan orang beli dan ada komisen dengan kamu. Itu jual angin. You buat YouTube, tapi at least lah you ada apa? Ada usaha YouTube, you selfie you sendiri, TikTok you sendiri. Itu masih ada kerja. Yang jual angin ni betul-betul dia pakai komputer dan ada income. Beritahu Tuhan, Tuhan saya punya usaha begini dan Tuhan engkau berkati. Pada tahun ini, tiga bulan ini engkau berkati saya berkali lipat. Surga dengar dan karena satu-satunya jalur pergi surga ialah berdoa. Dan surga tidak dapat lawan dan bantah doa saya dan saudara sebagai orang Kristen. Amin. Surga tidak dapat bantah karena ini adalah legal. Yang sah di bawah apa hukum Tuhan. Kamu datang dan surga harus respon. Seperti kerajaan, jalur yang benar pergi untuk minta sesuatu proyek dari kerajaan ada jalur yang sah dan kalau kamu dapat sampai dan kamu akan dipertimbangkan dalam potel ini engkau sudah isi dan harus dipertimbangkan dalam doa dihadirat Tuhan di dalam kasih karunia doamu sampai surga harus mempertimbangkan dan surga banyak sekali hartanya yang sudah kita lihat dan yang tidak pernah kita lihat ada ada saja di surga dan tinggal saya datang di surga minta dan kepada saya akan diberi itu yang Yesus ajar murid-muridnya apa yang sukar bagi hidup kita pada hari ini banyak sekali yang sukar. Jangan mengeluh. Jangan buat muka papaya. Jangan marah-marah. Jangan emosi. Dan langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, ini yang terjadi dalam hidup saya pada hari ini. Saya makan mie kolok saja. Saya bayar 20 ringgit. Langsung dia bagi saya 2 ringgit saja balik. Ini apa nih? Tuhan, Perjuangkan hak saya, Hah? Haleluya! Kalau usahamu tidak dibayar, datang kepada surga. Surga akan hantar orang-orang malaikatnya untuk berbicara dengan orang itu, dan orang itu akan membayar engkau. Haleluya! Mintalah, maka kamu akan diberi. Nah satu-satunya jalur yang sah datang minta kepada surga. Datang minta segala yang Allah sediakan di dalam zaman kasih karunia ini. Ialah doa. Rajin-rajin berdoa itu orang membuat moto begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berita orang sebelah banyak berdoa, banyak berkat bro. Sis, Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Haleluya. God then you go. <laughs> Haleluya. Nah, Yesus jelaskan bahwa mintalah, maka engkau akan diberi. Tetapi banyak sekali kita berdoa tidak diberi dan itu membuat kita lemah semangat dan tidak ada kekuatan untuk terus berdoa. Lalu Tuhan maju lagi satu ayat. Dia berkata, "Carilah, maka kamu akan mendapat." Carilah, maka kamu akan mendapat. Saya ingin membaca satu hal bagi kita. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 untuk memudahkan kita mengerti, "Carilah, maka engkau akan mendapat." Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku; apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan, "dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa." dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini berurusan, ayat ini berurusan dengan orang Israel yang sudah dibuang ke dalam negeri orang. Tetapi Tuhan memberi satu syarat kepada mereka. Kalau kamu mencari aku, Aku akan membuat kamu menemukan aku. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan membuat diriku ditemukan oleh engkau dan ketahuilah aku akan mengembalikan hidupmu. Memulihkan engkau. Lalu Tuhan berkata, siapa yang mencari mendapat. Lalu bagaimana kita mencari Tuhan? Orang berkata pergi gereja cari Tuhan, betul. Saya sangat setuju. Karena waktu kita sampai di sini tidak ada hal-hal lain yang kita buat di sini, tidak ada orang berkata mari kita main bola di sini tidak. Orang berkata selamat datang dan sebentar lagi ibadah akan berjalan. Hui, ibadah itu ya, nampaknya pujian, doa datang. Woi, pemimpin pujian datang ke apa? Pemimpin pujian bawa kita dalam puji-pujian. Woi, indah sekali, luar biasa. Cari Tuhan dan khotbah datang dan kita berdoa angkat tangan dan apa saja berlututkan mencari Tuhan. Cari Tuhan, kita membaca firman Tuhan itu namanya mencari Tuhan. Carilah siapa yang mencari kepadanya dia akan mendapat. Lalu cari Tuhan. Saya mau begini. Biarlah tahun ini hidup saya dan kita gereja Tuhan, hidup untuk mencari Tuhan. Doa setiap apa yang kita buat, kita serahkan kepada Tuhan. Setiap waktu, beritahu Tuhan apa yang engkau buat. Biarlah fokus kita dengan Tuhan. Kita cari Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan dalam hati kita. Kita boleh menyembah Tuhan. Dengan mulut kita. Kita boleh menyembah Tuhan dengan nyanyian. Kita boleh menyembah Tuhan dengan angkat tangan. Dan kita juga boleh menyembah Tuhan dalam roh. Dalam berbahasa roh. Haleluya. Kura sentara karya sentara dadidit. Oh Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau. Orang mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan. Masing-masing mencari Tuhan. Dan ada satu hal yang kita... Sudah kenal pasti dari Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada pendoa, tetapi orang Kristen digelar pendoa, orang yang percaya kepada Yesus digelar pendoa. Berarti ada pendoa ini, banyak dia punya kategori itu. Yang pertama, orang yang berdoa luar biasa, berdoa kuat, berdoa; orang yang setengah berdoa, orang yang tidak berdoa. Hanya itu sahaja orang Kristen semuanya pendoa. Berita orang sebelah kau pendoa. Kau pendoa Bro. Kau pendoa sis. Haleluya. Ternyata kita ini semuanya pendoa. Saya sangat sangat senang hati. Tetapi adakah saya pendoa yang kuat ataupun pendoa yang setengah ataupun tidak berdoa langsung. <guruh> nah, mencari Tuhan yaitu berdoa dan fokus kepada Tuhan. Orang bingung macam mana mencari Tuhan. Ya mungkin rajin-rajin pergi ke apa kelompok sel. Ya betul. Itu salah satu cari Tuhan. Tapi waktu saya renungkan satu hal. Mencari Tuhan yang utama, yang pertama ialah you fokus dengan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15. Tingkahlah di dalam aku. Bahwa saya dengan Tuhan. Setiap kali kamu mau buat apa. Kamu ingat Tuhan. Mau marah ingat Tuhan. Mau kutuk orang ingat Tuhan. Mau senyum ingat Tuhan. Mau memberi persembahan ingat Tuhan. Apalagi makan roti dan cawan perjamuan. Menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. So, ingat Tuhanlah. Amin. Haleluya, ingat Tuhan, bro. Ingat Tuhan, sih, cakap dengan orang sebelah supaya dia telinganya dengar. Ingat Tuhan, itulah cari Tuhan. Haleluya. So, susahkah cari Tuhan? Tidak mudah. Haleluya, mudah cari Tuhan. Ingat Tuhan saja. Ingat Tuhan, orang yang... Mencari Tuhan dengan segenap hati, akhirnya mereka mempunyai seni. Tahu seni, seni bagaimana membawa Tuhan hadir, bagaimana mendatangkan hadirat Allah, orang yang sudah tahu mencari Tuhan, dan biarlah saya dan saudara, orang yang tahu mendatangkan hadirat Tuhan, sudah tahu seninya. Tahu seninya bagaimana Yuk bangun pagi dan berkata Tuhan selamat pagi. Sebelum makan Tuhan terima kasih atas makanan ini. Itu mencari Tuhan. Ataupun kita sudah makan dua tiga sudut. Woy, lupa berdoa. Lalu kita sorry Tuhan saya sudah makan tiga sudut. Tetapi biar halalkan. Dalam nama Yesus. Amin. Wow. Ya, yang penting kau masih ingat. Tetapi jangan sudah habis makan. Eh, lupa berdoa tadi. Tersengih-sengih. Tuhan kata kurang asam betul. <laughs> nah, cari Tuhan itu ialah fokus dengan Tuhan. Yang berdoa tadi ialah minta dengan Tuhan. Dan saya masih ingat. Saya masih ingat. Waktu kami masih muda, kami pimpin pujian. Zaman kami itu, jemaat itu apa sangat cerewet bahasanya. Waktu kami buat pujian penyembahan macam tidak ada kekuatan. Dan jemaat sana tuh mulut mereka tuh apa? Terlepas sangat. Muka mereka lagi ya. Muka mereka lagi, ya? kalau yang pimpin pujian dan barisan pemuzik nih, barisan pujian penyembahan sakit hati betul kan? muka mereka lagi sudahlah tidak ada tidak ada yang handsome lagi ya ampun saya pun aduh dan kebaktian itu teruklah teruk, dikira teruk dan kami kami balik ke rumah balik ke rumah dan kami nangis masing-masing balik ke rumah dan masing-masing nangis karena tidak ada hadirat Tuhan kami nangis sejadi-jadinya kami menangis tetapi hari Isnin Ternyata di zaman itu, zaman kami ada orang yang tahu seni bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan. Arahan datang kepada barisan kami, minggu depan kami juga akan pimpin juga. Arahannya datang bahwa pukul satu pagi harus bangun, berlutut, dan teriak kepada Allah semesta langit. Arahannya mudah, tegas. Pukul satu pagi, bangun dan berteriak kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi yang merangkai segala jagat raya, Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami bangun pukul satu pagi, masing-masing berdoa di rumah. Dan arahan kedua ialah pada hari Jumat puasa penuh dan pada waktu hari Sabtu kebaktian mulai pada malam Sabtu. Pukul 4 petang semua sudah manti. Semua sudah ready. Pukul 6 sudah ada di rumah pastor. Duduk dan termenung, merenungkan nasib. Fokus kepada surga, fokus kepada Allah. Pukul 8 malam kebaktian akan mulai. Belum pun pukul 8 dalam ruangan kebaktian gereja itu sudah mulai pekerjaan Allah. Waktu puji-pujian dimulai, muka yang sama, backup yang sama, pemusik yang sama, minggu lepas yang dikutuk habis-habisan. Pada hari ini orang tidak sempat kutuk kami pun, bahwa orang menangis, orang rebah, orang teriak, orang yang patah tangan datang kebaktian sudah lepas dan tulang sambung, orang yang sakit apapun sembuh luar biasa. Itu membuat orang ingat muka kami sampai 30 tahun kemudian. Ternyata pada zaman kami ada orang yang tahu seni mendatangkan hadirat Tuhan. Lalu biarlah saya dan saudara pada hari ini sebagai orang Kristen, Bukan hanya barisan pemimpin pujian ataupun barisan pemusik sahaja. Kita, sebagai orang Kristen, biarlah kita tahu bagaimana seni mendatangkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Waktu engkau turun kerja, orang suka dengan engkau. Haleluya, hadirat Tuhan memang membuat orang suka kepada engkau. Kamu yang biasa-biasa muka akan menjadi handsome luar biasa, berbaris perempuan. Yes, apalagi yang wanita itu. Waktu saya di daerah Serian itu waktu balik kebaktian saya pergi minum di kedai kopi oh datang Cina-Cina weh -Cina. kuat soya orang-orang amoy sini oh. saya tengok muka sama saja mana ada soya. tetapi mereka lihat muka cerah muka bersinar karena hadirat Tuhan karena tadi dalam kebaktian satu jam pujian penyembahan tidak dapat dihentikan khotbah satu jam pun orang masih mau tetapi sudah tengah hari saya yang khotbah sudah lapar. Saya berhentikan khotbah dan saya aminkan kebaktian dan turun cari makan. Haleluya. Ternyata jemaat tidak pernah lapar. Masih mereka di hadirat Tuhan. Saya kata biarlah kamu dalam kerja saya mau cari makan nih. Eh, apa nih? Luar biasa hadirat Tuhan. Dimanapun engkau kerja, apapun usahamu, datang cari Tuhan dan engkau akan mengubah di mana tempat engkau bekerja. Amin, pasti ada perubahan. Kompenimu, kamu mau bengkerap itu karena kamu hadir, dan kompenimu naik balik karena engkau ada di sana. Haleluya, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dikatakan, kalau engkau mencari. Aku, mencari Tuhan itu kita memuji dan menyembah dia. Hati kita stick dengan Tuhan. Boleh berbahasa roh. Haleluya. Haleluya. Karena yang berkata yang mencari akan mendapat. Engkau boleh hebat, sangat-sangat bersyukur karena di antara kita ada manusia-manusia yang berkemampuan tinggi. Tetapi untuk membuat perkara yang luar biasa dan keajaiban yang tidak terhingga, kemampuan kehebatan tidak cukup. Hadirat Tuhan itulah yang mengubah, mengubah manusia, mengubah toke, mengubah company, mengubah negara. Banyak-banyak mencari Tuhan dikatakan di sini apa? Kalau kamu mencari aku, aku akan memulihkan engkau, membawa engkau kembali tempatmu. Dan firman Tuhan jelas. Kalau saya dan saudara mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan dari pagi sampai petang, hanya waktu tidur pun kamu bermimpi tentang Tuhan, itu luar biasa. Ada orang tidur kuris dan berdoa lagi itu. Ternyata ada hantu datang lawan dan lawan dengan hantu dalam doa. Dan dia berjalan bersama Tuhan dari pagi sampai petang waktu tidur pun bersama Tuhan. Bawa Tuhan melawan hantu dalam mimpi. Hui luar biasa. Hadirat Tuhan pasti luar biasa. Orang-orang macam ini kalau dia hadir di ruangan di mana kamu ada terasa lain. Mikolog yang tawar jadi cukup-cukup sedap tuh. Haleluya. Hmm? Orang yang mau marah-marah datang di tempat kamu. Berada itu sudah tidak marah lagi. Itu hadirat Tuhan. Haleluya. Ataupun kalau sudah hadirat Tuhan sangat kuat dengan kita, karena kita jari Tuhan, bayangan kita kena orang sakit, orang sakit sembuh. Haleluya. Dan saya sangat sangat apa sangat suka dengan barisan pujian penyembahan karena waktu engkau pegang mic semua kami yang jemaat di sini disembuhkan dari penyakit kami hui rambut kami makin tebal waktu pujian penyembahan kan indah sekali kan mau karena saya per pernah melihat orang patah tangan waktu pujian penyembahan soraklah Haleluya hei Bukan suara Mike, bukan suara-suara ini. Tetapi sudah cari Tuhan habis-habisan. Menyembah Tuhan, datang fokus dengan Tuhan. Terasa hadirat Tuhan dari rumah. Sampai di gereja, orang patah tulang, tulang sambung terus sambung tuh. Orang patah kaki, kaki terus tata dan apa? Tongkat dibuang tuh. Oh, itu kejut juga. Saya masih lihat. Yang saya tahu waktu satu orang patah kaki itu disembuhkan. Dia buang tongkat. Dia terkejak injak macam ini. Keluarganya semua rebah. Wah, teriaknya luar biasa. Itulah musizat Tuhan. Itu baru satu. Kalau setiap pribadi kena musisa Tuhan. Waktu kita datang berkumpul. Saya rasa tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kembali lagi saya dengan satu bahasa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi saya akan membawa barisan pujian penyembahan BM Grace ini naik terbang tinggi. Melangit. Haleluya. Haleluya. Percaya. Ada yang tidak yakin. Kalau mencari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bayangkan kalau siapa pimpin pujian. Contohlah. Gary. Wow, Gary. Belum Gary sampai di mimpar ini. Banyak sudah orang rebah banyak orang sudah menangis. Bertobat. Ah, bertobat, ah? Anwar datang. Eh, apa? PM ke? PM tiba-tiba muncul. Dia terus melutut dan terima Yesus. Hui. Hebat sih, Gary. Sampai kiamat orang akan ingat nama kamu itu. Gary Andrew. Seorang yang luar biasa dalam memimpin pujian penyembuhan. Jadi jurnal Mau kan? Siapa tidak mau? Saya pun mau. Dan cari Tuhan sampai itu apa? Cari dan Tuhan dan Tuhan akan hadir dan akhirnya tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Luar biasa. Ternyata saya kata dengan Tuhan dalam beberapa hari ini, Tuhan, ternyata mulai leka rupanya kami mulai melayang, melampung, tidak tentu arah, rasa hidup hebat, rasa hidup enak, senang. Dan tapi saya kata dengan Tuhan, mari Tuhan, kita dua berjalan sekali lagi. Saya sudah berjalan dengan engkau waktu saya masih muda. Dan mulai pada minggu ini kita dua berjalan berserta lagi. Kita dua akan melihat musisat demi musisat. Pekerjaan ajaib demi pekerjaan ajaib. Peker, perkara besar demi perkara besar. Saya dan kau Yesus kita dua tengok sama-sama. Karena kita dua berjalan bersama. Haleluya. Cari Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi engkau. Tuhan pasti mengubah. Tuhan pasti mengubah. Karena hanya dihadirat Tuhan saja, segala sesuatu boleh berubah. Hadirat Tuhan boleh mengubah negara, boleh mengubah negeri, boleh mengubah segala sesuatu. Dan dalam hadirat Tuhanlah. Lalu bagi barisan pujian karena Tuhan direct dengan barisan pujian untuk mengangkat sekali lagi terbang tinggi melangit dan sekarang ready. Ready yourself, oke? Okay? Bersedialah. Bersedialah berjalan dengan Tuhan lakukan bahagian kita, Tuhan akan lakukan bahagian dia. Bagi pemimpin pujian, puasa satu minggu satu kali. yes. Dan bagi backup sehingga kalau kamu mau puasa ikut yang pemimpin pujian, dipersilakan. Tetapi kalau kamu mau puasa satu hari, satu bulan itu bolehlah. Kira-kira 12 bulan, 12 hari. Dan bagi mereka yang puasa satu hari, satu minggu, satu hari, berapa minggu tuh dalam satu tahun tuh? 50, lima puluh lima lima puluh apa lima puluh lebih tapi macam macam sama saja dan kalau lima puluh lebih hari kamu puasa kamu sudah mengalahkan orang Islam yang berpuasa tiga puluh hari satu tahun dalam seluruh dunia kau kalahkan mereka sudah yes Haleluya, kalau kau mau menang bertanding seperti itu, tetapi yang saya mau bahwa hadirat Tuhan juga. Haleluya! Nah, yang seterusnya, kalau engkau mau doamu lebih kuat, cari Tuhan, karena begini: aku berkenan kepada Raja Daud, kata Tuhan, bukan berarti dia bagus, tetapi dia selalu datang di hadirat Tuhan. Tujuh kali dalam sehari, aku ingin memuji-muji engkau, kata pemasmur. Aku ingin diam di hadiranmu Tuhan seumur hidupku. Betapa orang itu ingin mencari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkenan kepada dia. Dan Tuhan menjawab doanya. Dan yang seterusnya dikatakan yang mengetuk. Baginya pintu akan dibukakan. Orang yang mengetuk pintu. Artinya orang yang terdesak. Terdesak. Orang yang sangat terdesak. Saya melihat satu film di mana orang itu terdesak betul-betul. Mau kawin, dia heret penghulu, dia heret mak bapaknya. Pergi ke rumah orang, ketuk pintu tuh. Ada orang, ada yang masih bujang di dalam anak saya. Mau kawin, Ya pun terdesak betul. Aduh, Tetapi dikatakan, siapa yang mengetuk, baginya pintu dibukakan luar biasa. Orang yang mencari Tuhan, pintu tak buka lagi. Tetapi orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saya mau kita membaca dari Matius 5 ayat 6 untuk memudahkan kita mengerti yang mengetuk pintu, oke, okay, yang terdesak. Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Berbahagialah mereka yang akan lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang terdesak. Siapa orang terdesak? Orang yang terdesak, orang yang lapar, yang haus. Kalau kamu lihat orang lapar dan haus, mereka itu betul-betul terdesak. Terdesak untuk mencari makanan. Mereka akan buat apa saja untuk mendapat makanan. Itu namanya haus dan lapar. Waduh, Luar biasa, dan itu sebabnya orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau akan dipuaskan. Namanya puasa, okay? doa, dan puasa. Kalau Tuhan tidak jawab doamu lagi, itu hal yang aneh. Tetapi yang normal, kalau kamu doa dan puasa, Tuhan pasti jawab, surga pasti jawab. Dan itu yang normal. Tetapi kalau Tuhan tidak jawab, itu aneh sekali. Nah, biarlah pada hari ini untuk kita haus dan lapar akan kebenaran. Marilah kita haus dan lapar badan kita. Amin. Berita orang sebelah haus dan lapar badan, bro. Puasa, bro. Puasa, bro. Puasa, sis. Puasa, puasa. Ya kalau doa kita tidak pernah dijawab, harus puasa. Leluya. Hmm? Kalau doa kamu masih dijawab, santai-santai bro, masih dijawab kan? Tapi kalau sudah tidak dijawab, nah, disinilah puasa memainkan peranan penting. Yes, saya puasa. Saya ketuk pintu. huh surga terkejut dan surga buka pintu di surga. Apa yang jadi di dunia itu? Kenapa si Anu berpuasa? Tanya dia, tanya cek-cek dulu, investigate. Datang malaikat, aduh dia mau minta ini. Tuhan dia mau minta ini. Minta apa? Minta kuasa. Oke okay, bagi dia kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Hmm. Dia mau minta apa lagi? Oh ada masalah berat dalam hidup dia. Dia mau Tuhan campur tangan dan Tuhan memulihkan sesuai dengan Yeremia 29 tadi. Wow, dia puasa. Apalagi, woi, malaikat sibuk, kepo, tanya. Ya, doa dan puasa. Kalau engkau mengetuk pintu, pintu dibukakan. Doa dan disertai puasa pasti ada perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi terjadilah bagi saya dan saudara pada hari-hari ini. Oleh sebab itu pada hari ini dalam gereja Tuhan, biarlah setiap pribadi kita yang pendoa ini, kita ini semuanya pendoa, oke? Okay? Kita ini semuanya pendoa. Nah, mari kita pada hari ini kita belajar untuk berpuasa dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib dari Tuhan. Haleluya. Dan ini kelebihan bagi mereka yang Suka slim, suka diet, okay. hmm? tetapi kali ini fokusmu kepada Tuhan, bukan berat badanmu. Kurang, you puasa, semuanya fokus pada surga, bukan ingat berat badan itu. Biar kemudian lah, itu bonus saja. Haleluya, hmm? dan engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Saya sangat suka, saya sangat suka. Nah biarlah pada tahun 2023 ini hidup saya dan saudara hidup dalam kasih karunia dan doa ini. Minta maka engkau diberi. Engkau tidak minta, engkau tidak diberi. Amin. Haleluya. Tidak diberi. Karena inilah satu-satunya jalan di mana sah untuk datang kepada surga, untuk minta yaitu doa. Haleluya. Haleluya. Nah mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Pada hari ini kami datang di hadiran-Mu. Kami tahu bahwa kami harus berdoa sesuai dengan firman. Meminta maka kami akan diberi. Dan kami harus mencari engkau dan kami akan mendapat. Dan kami akan ketuk pintu dan pintu akan dibukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.